Malaysia tidak bercadang menandatangani sebarang perjanjian dengan syarikat-syarikat Rusia di Forum Ekonomi Timur EEF yang sedang berlangsung. Namun ia telah berbincang dengan syarikat Rusia mengenai kemungkinan pelaburan langsung yang lebih banyak. Demikian menurut Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menerusi sesi wawancara dengan agensi berita Rusia Sputnik di Vladivostok. Jelas Tun Dr. Mahathir, Malaysia adalah sebuah negara perdagangan dan sentiasa memikirkan cara untuk mencari pasaran baharu. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut meninjau bahagian timur Rusia sebagai kemungkinan lokasi yang baik untuk menjadi pasaran bagi ekspor negara.